Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesehatan milik kita semua ya. Perjuangan Vicky Naki untuk bisa membahagiakan Tukba memang luar biasa. Karena selelah apapun kondisi fisiknya saat ini, dengan padatnya agenda kerja yang harus diselesaikan. Namun Vicky tetap berusaha maksimal di depan Tukba agar bisa membahagiakannya. Seperti terlihat pada hari Minggu 10 Juli 2023 kemarin, mereka tengah berada di Dufan dan Ancol untuk menikmati spot serta beberapa wahana permainan yang ada. Here we go guys. Enggak pakai kamera, pakai HP-nya apa? Kehadiran Vicky dan Tukba di Dufan juga ternyata menyita sedikit perhatian dari fans Vicky yang kebetulan ada di sana. Seolah tak mau melewatkan momen karena bisa bertemu Vicky dan Tukba, mereka lalu mengabadikannya dengan foto bersama. Melihat semua itu, Vicky dan Tukba pun berusaha melayani permintaan fansnya dengan ramah dan santun. Kedatangan duo kentang ini ke Dufan dan Ancol dengan mengendarai angkutan kota atau angkot, nampaknya memberikan kesan tersendiri buat Tukba. Selain sebagai kekasih, Vicky juga ingin menanamkan sisi lain hidup menjadi orang Indonesia umumnya kepada Tukba. Sebab kemungkinan jika setelah mereka menikah nanti, Tukba sudah bisa adaptasi dan terbiasa dengan suasana dan karakter orang Indonesia. Setelah seharian melakukan perjalanan ke Dufan dan Ancol, tentunya sangat menyita banyak tenaga buat Vicky dan Tukba. Seperti terlihat juga pada tangkapan layar yang sempat diunggah oleh salah satu fans Vicky yang memfoto Vicky saat berada di dalam kereta dengan posisi lelah dan sangat ngantuk, dan story-story yang dibuat Vicky dan Tukba selama di Dufan dan Ancol. Pastinya akan menjadi spoiler-spoiler buat vlog epic season 7 mereka di Indonesia. Buat kalian fans setia Vicky Tukba, terus tungguin vlog mereka ya.